Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Gara-gara beda pilihan calon bupati, warga di Baru, Sulawesi Selatan memindahkan rumahnya. Ramai-ramai warga menggotong dua rumah panggung milik warga di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dua rumah panggung ini terpaksa dipindahkan karena dua pemilik rumah diusir oleh pemilik lahan. Warga menyebut polemik pemindahan rumah ini bermula karena pemilik rumah dan pemilik lahan beda pilihan calon bupati. Salah satu warga yang rumahnya dibongkar menyebut peristiwa berawal saat dirinya menghadiri kegiatan salah satu pasangan calon bupati. Hingga kemudian ia dihubungi oleh pemilik lahan untuk memindahkan rumahnya karena punya pilihan politik berbeda. Saat ini ia terpaksa mencari lahan baru untuk menempatkan rumahnya sementara waktu. Kada baru jadi disuruh bongkar rumahnya. Karena bilang juga orang di situ, orang semua orang dengar bilang, kamu ada belehokmu, itu pantas nggak asal kata nali diam itu belehokmu, jadi bisa memang kau pergi pindah bilang itu orang bilang itu katanya selalu ada memang belehoknya. Iya.